Rafael Benitez akhirnya resmi dipecat oleh Celta Vigo. Mantan pelatih Liverpool ini dipecat setelah mengalami kekalahan 4-0 dari Real Madrid. Bersama Rafael Benitez, Celta Vigo kini berada di posisi 17 klasemen sementara dengan selisih 2 poin dari jurang degradasi. Bersama Benitez, Celta Vigo telah menelan 14 kali kekalahan, 9 hasil seri, dan hanya meraih 5 kemenangan di La Liga.